Jumpa lagi. Kali ini aku sedang mengambil ini sirsatku. Karena ini loh, aku lihat itu kok sudah kelihatan kuning-kuning gitu loh. Langsung aku ambil senggek. Nah, itu terus jatuhkan satu tadi. Ini aku ngambil yang atas nih. Ini yang susah diambil ini. Kalau yang di bawah sih gampang ngambilnya. Ini aku sampai pakai ini. Untung ada arit di atasnya, terus aku sambung sama bambu yang dibelah. Sekalinya buahnya tuh banyak. Kemarin ada temanku kesini. Nah ini. Ini yang jatuh tadi pertama lagi, masih banyak ya kan. Nah itu dia, gandul-gandul itu masih agak muda, tapi yang atas itu loh sempet aku ambil tadi kan. Terus yang deket-deket itu ya enak, tadi udah di bawah tadi enak, itu sudah jatuh, aku ambil pakai senggek. Ah, kita kumpulin. Nah aku sudah dapat 3. Pokoknya aku tuh kalau ngambil itu ya pakai senggek itu. Heman-heman kan, di atas tuh masih banyak loh itu. Yang kecil-kecil itu loh masih banyak. Lah ini dia, lumayan daripada beli. Aku punya tanaman sendiri kan, nanti kita peram. Nah di samping itu, aku juga ngeliat ini buah. Ini apa namanya, sawoku. Nah buah sawoku tuh ternyata udah pada tua loh. Sebagian, tapi yang lainnya masih kecil-kecil. Lah buah ini lucu ya. Kalau pas gandengannya dua yang kayak tadi itu ya kayak buah lagi, kayak buah lato-lato. Nah ini nanti aku mau ambil lah sore aja. Masih panas tadi itu. Nanti aku mau ambil itu loh. Hah, lato-lato. Sawo-sawo itu namanya sawo. Nanti aku mau petik dan aku mau cuci